What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Not the twist of a knife, turn of the screws. It's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Well, kid, what's it gonna do? Halo semua, balik lagi di channel Raldi dan balik lagi di series FC Barcelona Germot FC 24 ya. Match sangat penting ini. Ini mempertaruhkan gelar sih harusnya. Sisa 7 match, beda poin cuma 3. Kalau kita bisa menang di sini, kita unggul segalanya dari Madrid. Meskipun poin kita sama, kita menang head to head, menang goal different juga, menang goal frekuensi juga. GF tuh goal frequency apa? Ya pokoknya gol yang kita masukin lebih banyak daripada mereka. Ya, meskipun kebobolannya lebih banyak juga ya. Oke, coba. Kenapa ke squad hub? Pemain-pemain kita aman kah? Anjing, gak bisa. Oke. Ini udah di advance kah? Udah match deh. Ya udahlah, kita gas lah, sikat ya. Mereka mainnya PP tengah 4-1-2-1-2 dengan Kamavinga sebagai defensive mid-nya. Dua box to box-nya ada Modric, playmaker-nya Brahim Diaz. Left back pakai Alaba loh. Yuk, langsung press con aja. Match sangat penting ini, penting banget, sepenting kamu. Kenapa nih? Oh iya, Fonzi, kenapa Fonzi suspend? Enggak, itu di UCL goblok, bukan di sini. Aneh, kita nyaris mendapatkan smooth operator kemarin ya. Ini lawannya Real Madrid nih. Kalau kita bisa dapetin smooth operator di sini sih gila ya. Title update 4 gue ada baca kemarin, ada sedikit ini broadcast package itu gue lihat. Mungkinkah ada apa match entrance-nya lagi balik, cuma ya nggak tahu lah. Sama ada beberapa real face baru kalau nggak salah, ada berapa 16 atau berapa belas, pokoknya dikit lah. Nggak tahu udah kapan tuh title update 4 udah rilis apa belum, kayaknya belum deh soalnya nggak ada update. Setahu gue gak ngeliat juga sih. Cuman ya, mereka tiki-taka juga, kita tiki-taka, kita gas. Tapi sebelum kita gas, kita harus ke match kuat dulu. Guerrero main, boleh. Si Christensen kan gak usah dibawa ya, dia udah ngambek pengen dijual si goblok. Abru sudah fit. Mungkin bisa kita paksa main Abru. Yang lain gimana? 100, 100, 100. Oke, nice. Sharpness sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Gavi berapa sih pace-nya? 78 ya, nggak bisa. Oke, main di Santiago Bernabeu. Gas. Yuk, El Clasico. Match sangat penting. Sepenting kamu. It really is the ultimate showdown. Nah kalau ini kan memang ada ini. Stay tuned, we'll have all the action for you live from the Bernabeu here on EA TV. Aduh. It is true to say there's no love lost between these two sides. Liga sudah mulai. Barcelona menghadapi Real Madrid di jornada ke-32 La Liga. Oke, switch play dulu. Rapinya.
Shit. Oke, rapinya. Boleh. Toxic juga ya. Ih. Itu animasinya Courtois aneh sih. Coba. Aneh itu aneh tuh. Lo. Oke. Okay, nice. Abru ke Guerrero. Potong Abru. Enggak apa. Tapi cepat balik Guerrero. Shit. Rodrigo ngacir. Nice block. Oke. Aduh, Ferran kenapa ikut ngejar ya? Salah sih itu. Shit, nice save. Oke. Aduh. Corner. Enggak apa-apa tapi. Abru. Bisakah sendiri Abru? Soloran. Offside. Jelas. Anjing. Ketahuan banget ya niatnya ya. Jauh. Jauh banget itu. Oh shit. Anjing, tuh biasanya gol sih kayak gitu sih. Apa yang terjadi sama Ter Stegen? Gua aja udah pasrah itu barusan tuh. Jauh lah. Gila, percikan airnya ada loh. Ya iya, kalau buat detail-detail kecil nggak ada lawan lah harusnya. Bagus, dapat rapinya bisa. Nggak bisa. Aduh, rapinya salah. Ya, nggak kolong. Dapat lah. Oke, nice. Sabar-sabar dulu ya kan. Ferran Torres sudah maju sih, cuma nggak bisa passingnya, ketutup. Waduh, Jose Lu bahaya. Yah, jatuh lagi. Ini bukan posisi kalian, cok. Bahaya tuh, tutup bahaya banget itu. Rodrigo bahaya banget, Rodrigo. Shit, sumpah. Anjing. Bellingham bangsat. Muter-muter, pusing pala gua anjing, muter-muter di kotak penalti kayak gitu tuh. Gak ada smooth operator, gak ada, gak bakal ada anjing. Tolol emang kipernya. Oke, jangan sama. Oke. Nice. Goal. Boleh, greedy rapinya.
asli rapinya sih gila sih. Brace loh dia. Nice. Wah, nice, mahal itu. Itu tackle mahal tuh dari Cancelo tuh. Nice. Half time whistle dengan keunggulan 2-1. 2 gol dari Rapinya. Well, it's been an incredible performance from him. Clearly the difference between the two sides. Harusnya dengerin Hala Madrid tadi kan di awal. Kalau Hala Madrid tuh ada gak ya? Ada sih harusnya. Di pas lagi masuk lapangan tuh kan. Ada lah harusnya Madrid orang ini kok. Partnernya IE. Wah, shit, nice. Pelanggaran lah, shit. Anjing, bener-bener. Ter Stegen sih. Masuk Vini, gantikan Brahim Diaz. Berarti main 4-3-3 harusnya mereka. Nice. Cancelo mantap sekali. Shit. Anjing. Gila. Wah, sumpah Ter Stegen sih. Shit. Ya waktunya Garnacho main. Diung tuh masih penting enggak ya? Yaudah, Garnacho aja masuk. Federico masuk. Oh ya, Garnacho juga bisa. Enggak deh, Garnacho gak usah didaftarin lah ya, masih muda kok. Lewi, oh boleh Lewi masuk, boleh. Diong ke Rapinya. Aduh, salah passingnya Cancelo. Salah banget itu. Shit, nice. Kunde, nice. Yah, kepotong. Header. Nol shoot kita, fuck. Benar-benar digempur sini. Pelanggaran, jelas. Jelas itu. Apaan tadi, aduh, keskip lagi. Courtois. Gua harusnya maju dikit lagi sih kalau mau gol tadi. Tapi gak apa lah. Anjing, gua jadi ngeliat Araujo nendang ke atas gitu. Jadi inget free kicknya dia semalam lawan Shakhtar. Gua terlalu maksa sih kalau corner kayak gitu. Pengen salto-salto terus. Terusnya gak usah sih. Buang-buang peluang. Waduh, Cancelo kalah sprint. Ambil lah. Nice. Goal kick. Anjing, Ter Stegen sih. Match ini ngeri ya.
Pedri. Free kick jelas, jelas, jelas. Barcelona versus Valencia. Oke, sorry. Terus kita pemain dah. Perlu pelari. Iya, sekitar dua fullback kita ini pemain yang defending banget. Enggak defending banget sih, maksudnya pace-nya kurang. Bisa dapat kah? I think enggak bisa. Oke. Iya yang miss ya. Oke, masuk. Lewi sama Ferran Torres. Lewi sama Ponzi dan Malogusto. Ferran Torres mah gantinya Lewi. Nice. Nah, ini skor-skor kayak gini seneng sih gua. 2-1 doang gitu. Okay, nice. Serangan balik. Dapat, enggak offset please. Oke, okay, kelar. Yes. Selesai Anda Madrid. Anjing. Power shot yang dekat. Ya, enggak dikasih lihat. Gue pengen ngambil yang tek-tek yang dia ngepalkan dua tangan ke dadanya itu. Cing. Ya udah kelar sih. Nice. Puncak kita. Udah ini next-nya udah enggak perlu apa-apa lagi udah. Menang aja udah sisa pertandingan kita. Juara. Supporter udah nyanyi-nyanyi di sana. Di Bernabeu nyanyi-nyanyi supporter, mampus Anda. Tuh. Gila, respect loh, masih penuh stadionnya. Madridista. Akurasinya 87. Possessionnya 45 ya. Kita memang enggak menguasai pertandingan sih. Enggak, man of the match-nya Ter Stegen sih, sumpah. Ter Stegen 7 save dia. Cing. Meskipun kebobolan 1 ya. Tapi kalau enggak ada dia, gila. Itu tadi beberapa shooting-nya mereka yang gue pikir gol loh. Tapi dipatahkan sama Ter Stegen. Kita langsung press con, langsung sikat ke pertandingan kedua. Lihat dulu dah ini pertandingan apa kedua. Pasti liga lah, orang kita enggak main di Copa del Rey kok. Ini video harusnya naik hari Sabtu. Pas banget nih. Hari Sabtu. Semoga malamnya menang El Clasico. Iya, Sabtu harusnya naiknya. Hari ini kan Perancis, besok udah ada episode 23, ini 24 ya. Pas lih Sabtu.
De nuevo, gracias por su tiempo. Jadi rapinya naik, iya jelas lah, naik lah. Udah sisa 2 doang ini pesaingnya. 6 match sih saya, 6 kali 2, 3, 18, 18. Ya 90, gak bisa 100 ya. Ya udah 90 masih not bad lah ya. Nafas loan over. Kemana dia? Celta Vigo boleh. Gak perlu lah ya. Ini sih dua pemain ini pengen gue datengin sih, tapi di Liverpool besok. Buat besok, Liverpool ntar. Sama Saliba mungkin, ya tiga ini pengen gue datengin buat di Liverpool nanti. Gak apa lah, pantau-pantau lah, siapa tuh berkembang. Ntar juga di akhir awal musim, gue mau ngecek, free agent. Paris FC. Loan biasa aja bang. Masalahnya ini kalau pemain-pemainnya berkembang, ntar bisa gue bawa langsung. Nggak lewat transfer-transferan ya, langsung gua bawa gitu. Jadi ntar gua terminate aja kontraknya. Kontraknya gua terminate dulu, baru gua pindah ke Liverpool, baru gua sign mereka gitu. Jadi nggak make transfer fee. Udah April nih, udah bisa dipromosiin harusnya si Bernard. Kalau nggak salah, Fabio Cabral udah kelar. Plus 1. Not bad lah. Weak footnya tapi harus dilatih. Bernard, nah itu. Jonas Bernard. Yuk, naik. Anda jangan pakai nomor 10 ya. Kan. Tolol lah ini. Kenapa sih? Nomor berapa? Kakaknya itu nomor 38 ya. 39 lah, boleh lah. Ini juga dua Bernard bersaudara juga bisa dibawa. Lawan Valencia Madrid tuh main belum. Yuk langsung aja. Preskon. Las preguntas comenzarán enseguida. Gracias por su paciencia. Ha sido la última pregunta. Agradecemos su presencia. Era gelar. Trading nggak perlu, ini juga tidak perlu. Yuk, belum pernah clean sheet. Jadi, kenapa? Anda kenapa? Boleh dibawa mungkin? Kudus nggak usah dibawa, berarti Kudus juga bawa ini Romeo aja. Fonzi juga nggak usah lah ya. Nafas boleh main, bawa. Inigo boleh bawa. Alas sikat lah, janganlah. Terlalu aneh. Tapi nggak apa-apa. Buat kakak beradik ini kita mainkan sekarang. Ntar babak kedua langsung diganti aja, rapinya masuk. Oke, sikat. Anjing rapinya kalau sampai nggak susah sih buat sampai 100 GA di akhir musim ter. Cuma prosesnya ke sana ini progresnya rapinya. Itu dia. Jonas.
latihan sama Guerrero dia. It's Barcelona. They take on Valencia live on EA TV. Ya ampun, harusnya kayak gini tadi, harusnya kayak gini dikasih Real Madrid. Agak dikasih kick off sudah mulai jornada ke-33 Barcelona menghadapi Valencia. Sementara menjadi pemuncak klasemen Barcelona menurunkan dua winger muda bersaudara asal Belgia. Shit. Langsung ngasih assist Jonas. Jonas Bernard. Ya, fucking Ferran. Kualitasnya di sini sih enggak usah dipertanyakan sih di sini ya. Kalau di real life ya masih perlu dipertanyakan lah. Waduh. Cancelo tenang sekali, Cancelo. Guerrero. Sorry. Nice. Jonas Bernard sentuhan keduanya. Gol lagi nih mah. Dua kosong. Kipernya aneh tuh animasinya. Enggak sih, memang gitu sih harusnya animasinya memang. Kualitasnya mungkin ya. Tapi memang Mardasvili oke-oke aja. Ntar, kita lawan Valencia tuh menang apa kalah ya kemarin ya? Kalah anjing, kita kalah dipulangin di Copa del Rey bangsat sama Valencia. Yang kita mainin Unwosin. Iya. Ini pembalasannya di sini Anda ya. Kena sput operator tuh Anda. Anjing. Gua nutup biar dia enggak passing ke temennya, malah sendiri ternyata dia. Tolong enggak? Pakai sarung Ter Stegen, anjing. Dua satu. Bagus passingnya. Aduh, nyaris loh. Theo. Theo siapa sih namanya? Lupa. Itu kakaknya tuh pokoknya yang di sana tuh. Yang model rambutnya aneh-aneh tuh kakaknya tuh. Enggak aneh sih, itu cuma pakai bandana doang dia. Dapat. Ya, enggak. Enggak dapat. Enggak lah. Oke, Bernard. Ke Bernard lagi. Ya. Tapi masih dipegang sama adiknya, Jonas. Crossing. Amalah. Yang nyetak gol tadi nih. Hugo Gilamon. Real face dia. Offside. Aduh, Jonas.
Sumpah Jonas kalau nggak sesuai ekspektasi sih, nggak ini kakak beradik Bernard kalau nggak sesuai ekspektasi langsung loan aja ntar, nggak usah dimanfaatin. Siapa tau dapat loan glitch ntar mereka. Oh gini aja ntar gua kirim ke Andorra aja mereka dah. Awal musim. Anjing Hugo Duro. Hugo Duro sih dari kemarin ya. Cok. Itu kok bisa gol kayak gitu? Eh Ter Stegen kemana diri anda yang tadi lawan Madrid? Anjing. Oh gak kena siapa-siapa. Bolanya pas. Wah anjing. Kualitas itu. Shit. Jonas. Dapat. Aduh, terlalu over top. Eh, mana bolanya? Astaga, enggak dapat. Enggak bisa lari. Guerrero enggak bisa lari. Kalah pace. Shit, no. Enggak penalti, enggak penalti. Ya, enggak apa-apa yellow dah. Okay, nice. That is that for the first half here. Ya ntar kalau nggak sesuai ekspektasi sih Bernard bersaudara gue kirim ke Andorra atau ke klub Belgia mungkin. Ntar gue bisa nego-nego lah sama pelatih sana. Harus sepaket, mereka harus dimainin sepaket gitu. Kirim ke Royal Antwerp apa, soalnya ada pelatihnya kan Van Bommel. Eh Van Bommel apa siapa sih pelatihnya? Aisyah. Nice, bagus. Araujo bagus. Okay, nice. Dapat, masih. Okay, nice. Angkat, corner, not bad. Okay, kita ganti aja dah. Main dah. Winger OG-nya Barcelona. Keluar Mamardashvili. Jauh banget. Shit. Gue kira gol. Ke situ. Shit. Dapat. Yah. Kenapa nunggu bolanya jatuh sih? Bundenya masih di depan lagi. Nice. Gak tahu siapa yang dapat itu. Dapat. Oke,
Alah. Kurang sempurna saltonya rapinya. Kalau gol sih bagus itu. Emang gak gol sayangnya. Dua sama menit 70. Gol. Nice. Garnacho, ayah. Ih, tipis banget itu Mawardas Vili. Aish. No. Nice. Goal kick rata. Rata dia yang anyep. Ih, gak bisa. Kok dibuka sih? Dapat Garnacho. Eish, tipis. Tipis banget. Mantap, semangat, semangat. Porter. Eish. Van Persie anda. Cing, gue pengennya di volley padahal. Tapi di heading terbang dia anjir. Gue pengen volley tadi. Pengen dia nendang volley kaki kanan. Cuma malah terbang. Dapat, nice. Mantap, dapat. Oke. Eh, shit. Wah, anjing. Kecepetan larinya. Oh no. Oke. Okay. Wah, shit. Enggak, gua enggak tahu apa-apa itu barusan. Anjing. Dia enggak bisa-bisanya dia ngambil ancang-ancang bangsat. Hah? Di saat ini Wisa nih, Wisa. Keadaan tim lagi genting, lagi butuh gol buat nyimbangin skor. Mundur dulu dia ngambil ancang-ancang anjir. Yang masuk akal. Kalah possession lagi, pas akurasinya anyep lagi ya, sudahlah seperti biasa. Ferran Torres man of the match, 1 gol 2 assist, kontribusi semua gol dia. Ya udahlah, Ferran Torres memang begitu kok kerjanya dia selama ini. Sumpah ini kita dapat UCL sih, rapinya potensi besar sih buat dapat Ballon d'Or harusnya ya. GA-nya dia segitu. Menang UCL lagi, menang La Liga juga. Shit, itu mah nilai plus 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 banget.
Masih unbeaten kita di 12 match terakhir. Gracias. Ya, itu ya semifinal ya. Next. Oke, Christensen lah. Apa? Dandil ke Liverpool ya udah. Semoga bertahan ya di sana anda ya. Ntar kita ketemu lagi kok. Ojeda sama Brito. Ojeda langsung. Real Antwerp langsung datang loh, baru udah ngomongin anjing barusan beberapa menit yang lalu. Trabzonspor tuh Turki ya. Dah, kalau mau loan polos aja. Gak perlu ini-inian. Oke, Bernard ntar ini face-nya bisa diatur. Coba. Ponzi. Gak bisa main, ini juga gak perlu dimasukin berarti karena udah gitu. Oke, aman lah ya. Training plan dulu. Kondisi itu kenapa? Udah energi fokus kok dia. Coba itu kenapa sih pada ngambek-ngambek gitu? Casado. Kudus tuh playtime. Pada playtime semua sih kayaknya iya. Pada playtime semua. Sin, plus 8. Ansu Fati belum bergerak sih kayaknya. Oke. Klasmen kita cek dulu. Madrid masih menang juga tetap. Oh, udah kelar bulan April, Mei. Ketemu Girona, Madrid itu ketemu Cadiz. Baru kita ketemu Sociedad, Madrid ketemu Granada. Ketemu Alaves, kita Almeria. Vallecano, Madrid Villarreal. Villarreal gimana Villarreal anjir? 10. Kita Sevilla, anjing, berat sih tuh Sevilla. Mereka Betis. Oke, udah kelar itu harusnya. Yuk, dah. Gitu dulu aja udah buat episode hari ini. Kita di puncak klasemen sementara. Progres buat juaranya udah ada banget ini udah ya. Juara udah di depan mata, asal kita bisa menang-menang terus. Enggak drop poin. UCL juga kita masih di semifinal. Progres ke finalnya mungkin sedikit lebih susah harusnya. Atletico itu peringkat 3 La Liga ya. Kita lihat aja lah bisa nggak kita double winner di akhir musim nanti. UCL dan La Liga. Segitu dulu aja buat episode hari ini. Makasih udah nonton. Ketemu lagi di next episode. Thank you semua. Bye. Shinjite, nagare ochita nami.